Jajaran Satuan Reskrim Polres Bogor berhasil mengamankan 4 anggota gangster yang melakukan aksi pembacokan terhadap salah satu pengunjung kafe di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebelum ditangkap, salah satu pelaku yang diduga otak dari penyerangan tersebut sempat melarikan diri ke daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan petugas, aksi tersebut diawali dari penyerangan yang dilakukan sekelompok orang ke tempat para pelaku yang sedang nongkrong. Tidak terima dengan penyerangan tersebut, akhirnya para pelaku melakukan sweeping terhadap sekelompok orang yang sedang nongkrong, hingga akhirnya para pelaku menyerang korban yang sedang berada di kafe dengan menggunakan senjata tajam hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 unit mobil, sepeda motor, serta beberapa senjata tajam yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Atas perbuatannya ini, para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Telah terjadi pengeroyokan, penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang menjadi korban dan korban saat itu meninggal dunia. Sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan senjata tajam, mereka datang dengan tiba-tiba kemudian langsung menyerang pada korban. Dilakukan pembacokan dan penusukan berulang kali terhadap korban yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Kemudian setelah memperoleh informasi dan melakukan olah TKP dari tim Satreskrim Polres Bogor, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan pengeroyokan tersebut. Dan saat ini kami sudah menetapkan 4 orang tersangka atas dugaan tindak pidana tersebut. Masih ada yang kami lakukan pengembangan untuk pengejaran terhadap tersangka yang belum bisa diamankan. Namun pelaku utamanya sudah kami tangkap dan kami tetapkan sebagai tersangka. Ancaman pidana terhadap para tersangka maksimal 20 tahun. Sementara itu, hingga kini petugas masih memburu 1 pelaku lagi yang saat ini identitasnya sudah diketahui petugas. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan.